Tim elit muda Indonesia Patriot berhasil mencetak kemenangan pada laga pertama mereka di lanjutan kompetisi IBL Tokopedia 2022. Pasukan asuhan pelatihan Miloš Pejić menundukkan Pasifik Kaisar Surabaya 6-1-5-7 lewat pertarungan ketat di Gedung Basket Gelora Bung Karno, Jakarta, Kamis 3 Maret 2022. Daniel Salamena berbalas 3 angka dengan Kelvin di awal laga. 2 angka dari Serin Modukane juga dibalas 2 angka oleh Muhammad Aula Ariske. Layup Akim Ellis untuk Pasifik direspon tembakan 2 angka oleh Dem. 3 point Valentinus Wongso hanya dibalas 2 angka dari Chrysler, membuat Patriot memimpin 10-9. Free throw gede LG Wimbardi dan 2 angka dari Diagne menambah selisih keunggulan Patriot 13-9. Lemparan bebas Chrysler dibalas tembakan 3 angka Salamena. Tembakan 3 angka Wimbardi dibalas 3 kali free throw Tyron Criswell. Patriot memimpin di kuarter pertama, 21-15. 1 free throw dari Andrew dibalas tembakan 3 angka Ellis pada awal kuarter kedua. 1 lemparan bebas Reza Butar-Butar dan tembakan 3 angka Salamena dan 2 layup Julian membuat Patriot melesat 30-18. Pasifik terus mendekat. Patriot akhirnya menutup babak pertama dengan keunggulan 8 angka, 36-28. Salamena kembali membuka angka pada babak kedua. Ken menambah angka Patriot. Pasifik membalas lewat Ariski. Dem menambah dengan 2 kali tembakan 3 angka. Ariski memperkecil dengan 3 point dan Ellis juga makin mendekatkan selisih dengan sebuah layup. Ariski menyusul dengan mencetak angka lewat layup pula. Keunggulan Patriot terpangkas menjadi 6 angka di akhir kuarter ketiga, 44-38. 2 free throw Criswell dibalas tembakan 3 angka Salamena. Criswell kembali mencetak angka lewat 2 lemparan bebas. Mario Davidson mencetak poin lewat layup. Tembakan 2 angka Andrew Lensun dibalas Yuda. 3 angka Salamena juga dibayar lunas dengan 3 angka dari Ariski. Layup dari Kalias membuat Patriot memimpin 56-47 di waktu tersisa 4 menit. 2 free throw Ellis memperpendek margin. Tembakan 3 angka Ariski dan free throw Ellis membuat pertandingan makin menegangkan. Patriot hanya unggul 2 angka, namun Kalias sedikit memperlebar keunggulan Patriot 58-54. Pasifik meminta time out saat waktu tersisa 1 menit 5 detik. Tembakan 3 angka Ellis di waktu tersisa 51 detik membuat laga makin mendebarkan. Patriot hanya unggul 1 angka, namun Lensun mampu membuat poin lewat layup ketika tersisa 35 detik. 3 point shot Ellis tidak menemui sasaran. Mario mencetak angka terakhir lewat free throw, 6-1-5-7. Salamena mencetak 17 angka bagi Patriot. Dem membuat double-double dengan 10 poin dan 16 rebound. Dari Pasifik, Ellis membuat 19 poin, Ariske mengemas 18 angka, dan Criswell membuat 12 angka.